Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, berjumpa kembali di Dian Delani Channel. Di video kali ini saya akan membuat bonsai dari bahan loa tegak lurus. Oke teman-teman, sebelum dilanjut, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelimpahan rizki yang melimpah ruah berkah. Amin. Di tahap awal ini, kita akan melakukan proses pembentukan gerak dasar pohon loanya ya teman-teman, yaitu dengan cara wiring, pengawatan, untuk selanjutnya dilakukan penekukan batang pohon yang tegak lurus itu ya teman-teman ya.
Okay, teman-teman, setelah kita melakukan wiring dan penekukan, kita potong cabang yang utama yang tidak dipakai. Kita sisakan satu cabang aja. Begitu juga nih yang cabang kedua, kita potong juga. Untuk sementara gaya meliuknya seperti ini, teman-teman ya. Jadi dan bonsai dari pohon batang lurus kita liukan menjadi seperti ini. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video pembuatan di tahap awal cara membuat bonsai dari bahan loa batang lurus. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.